mewakili inflasi. Kita melihat dulu inflasinya sebesar 2%. Kemudian minyak goreng 0,1658 dan pada bulan Maret ini di Bawau terjadi deflasi sebesar 0,10%. Jadi terbaik di nasional ya. Secara nasional inflasi 0,11, namun kita di Kota Bawau kita deflasi sebesar 0,11%. Ini mengakibatkan inflasi tahun kalender kita dari Januari sampai Maret itu masih deflasi 0,12%. Nanti inflasi kita adalah untuk bulan Maret 0,10%. Ini mengakibatkan IHK kita pada bulan Maret, indeks harga konsumen di bulan Maret sebesar 136,45%. Dari 82 kota, 51 kota mengalami inflasi dan 31 kota mengalami deflasi, termasuk Kota Bawau ya tepatnya. Kita lihat bahwa inflasi tertinggi terjadi di Kota Ambon sebesar 0,86%. Dan inflasi terendah terjadi di Bekasi dan Tangerang 0,01%. Inflasi terendah atau terjadi di Kota Palembang, Batam dan Sampit sebesar 0,01%. Namun inflasi tertinggi terjadi di Kota Tua. Tual dia inflasi tertinggi sebesar 3,03%.